kabarnya udah bahagia terus kok. Iya, kemarin surat pengantar juga udah ini nih Kang, kabar bahagianya Kang, kemarin udah surat bahagia pengantar terus, udah lah. Ya udah, kenapa? Maksudnya kapan? Maksudnya gimana? Kapan? Siapa? Kapan? Yang mana? Pernikahannya? Gimana? Sama nama Natali. Ya pokoknya kan saya udah bilang tunggu, tunggu aja. Apakah bulan depan Kang? Atau bulan? Ya tunggu, tunggu aja. Pokoknya tunggu aja. Kalau kalian sudah tahu, ngapain kita ditanya-tanya lagi? Persiapan mungkin Kang? Udah siap. Berapa persen Kang? Ya, udah siap, udah siap. Pokoknya udah siap. Aku nggak ngerti tentang persen-persenan. Pokoknya udah siap. Tapi lagi pandemi kayak gini nggak khawatir kan? Ya enggak, kan aku nggak ngundang-ngundang siapa-siapa. Berarti acara keluarga aja gitu kan nanti? Apa ya apa? Lihat aja nanti ya Mas ya. Pokoknya lihat aja nanti. Kok nggak sabaran banget sih kalian? Kenapa sih? Kabar bahagia kan? Loh iya, nanti aja kita bahagianya biar kita bareng-bareng. Kan kalian juga lebih pintar lah dari kami lah gitu kan. Pasti lebih tahu. Kita mau diumpet-umpetin juga tetap aja ketahuan kan gitu. Jadi ya lihat aja perkembangannya nantilah. Tapi mohon maaf nih Kang, ada kabar katanya udah nikah siri dulu Kang. Itu benar Kang? Hah? Benar nggak Kang? Kabar dari mana? Kabar-kabar burung aja Kang. Kabar dari mana? Hati-hati kalau kabar-kabar burung itu. Hati-hati benar, netizen ya? Kita ini. Mereka selalu mengasumsikan sendiri. Jadi makanya lihat deh. Kalau menurut aku mendingan lihat aja lah, ya. Jadi dalam waktu dekat ini ya, Kang? Ya. Semakin mesra aja, Nek. Harus mesra dong. Bro, bener nggak udah nikah? Kata siapa? Kita lihat aja nanti lah, ya. Ya Kang, lancar-lancar Kang. Amin. Terima kasih, terima kasih. Penting semua bahagia lah. Tapi serius ya nih ya. Serius, serius ya. Masa kita main-main untuk kali ini. Serius lah. Yang penting kalian bahagia semua. Semua dapat setuju.